Assalamualaikum. Nama saya Najma Syarmi binti Abdul Halim. Jadi haiwan yang saya pilih untuk kos ni adalah dugong. Nama saintifiknya adalah dugong dugon. Dipilih haiwan yang hampir pupus, yang jarang kita ketemui dalam dunia ni. Dan seks untuk dugong saya adalah betina. Jadi saya akan cerita sejarah general dulu. Dugong ni sebenarnya adalah salah satu haiwan mering. Haiwan mering yang besar dan dia adalah herbivore. Herbivore tu iaitu seekor haiwan yang hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Jadi habitat untuk haiwan ini iaitu dugong hanyalah berada di laut dalam. Selama yang direkodkan lah dugong mati hanya kerana diserang oleh pemangsa-pemangsa. Dugong pernah direkodkan mati akibat terkena sengat daripada ikan pari-pari. Itu salah satu rekodnya. Dugong betina yang saya pilih adalah betina dan namanya ialah Ding Dong. Sebab sedikit tentang kehidupan dugong, macam mana dugong membesar. Pada mulanya dugong dilahirkan, saya lukis macam ni. Dugong yang first drawing. Untuk yang kedua, dugong saya pun berubah, mungkin comel sedikit. Dan akhirnya dugong saya menjadi seorang dugong yang sangat cantik. Perkenalkan Ding Dong. Ini adalah dugong saya. Dugong saya ni dia tinggal di kelompok haiwan-haiwan marine sahaja. Sebenarnya dia adalah tema hidup dia adalah wild and free. Dan sebenarnya dugong saya dia tidak mengganggu kehidupan haiwan lain, tapi haiwan lain je datang kacau dia. Dugong saya dia hanya buat hal dia sendiri. Ding Dong akan buat dia hal dia sendiri, yang mana dia akan makan je kerja dia. Dan dia juga dikenali sebagai diva kampung. Sebab itu dia akan dipakaikan mahkota di atas. Dugong saya juga dia tak suka makan makanan yang berserat ataupun yang ada selulos. Dan dia hanya suka makan makanan yang lembut dan mudah dihadam sahaja, seperti rumpai laut. Jadi dalam karakter yang dia akan dibawa, Ding Dong akan diculik sebenarnya, kerana Ding Dong ni dia malas untuk malas untuk bergaul dengan komuniti. Dia tak suka kerja-kerja sosial. Jadi mungkin daripada pengalaman yang dialaminya nanti akan merubahkan kehidupan Ding Dong sepenuhnya. Selain daripada itu, info tentang Ding Dong ni juga, Ding Dong ni dia diva, seorang perempuan, seorang betina. Tapi sepatutnya kalau macam dalam skop manusia lah, kalau perempuan ni dia akan rajin buat kerja rumah semua. Tapi berbeza dengan Ding Dong, Ding Dong kerjanya hanyalah makan, makan, makan dan makan. Kerana Ding Dong mempunyai sirip yang tebal di bawah ni yang akan menopang dagunya, dan dia hanya di dasar laut dia akan duduk macam ni je. Dan dia akan makan rumpai laut sepanjang masa. Itu saja. Sekian, terima kasih.